So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't need to make friends. Yeah, I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. Oke cuy, balik lagi sama gue Wahyu, konten kreator yang gak terkenal dan gak mau terkenal. Jadi pada video kali ini gue belum cukur rambut. Jadi pada video kali ini gue lagi ngedit sih sebenarnya. Jadi sekalian aja udah lama gak bikin konten ya karena males. Bukan karena males itu, tapi gue karena ada beberapa pekerjaan yang harus gue kerjakan. Misalnya kayak ya lagi new normal gini, alhamdulillah lah ya ada job, ada yang wedding, ada yang kebelet, ada yang job dan ya semacamnya kayak gitu dan lain-lain, sama editing juga. Dan juga gue lagi ngurus nyoba-nyoba ternak nih di rumah gue, depan kamar gue taruh, sama di depan rumah ada. Jadi gue ada alasan buat nggak upload konten di YouTube karena ya iya gitu. Jadi pada video kali ini gue akan ngasih unjuk, bukan ngasih unjuk ya, mau ngasih tahu. Jadi pada video kali ini gue akan ngasih tahu setup meja editing gue nih. Jadi fungsinya itu sebagai apa sih meja editing? Gue naruh berbagai tempat apa aja sih yang bisa gue taruh di situ, di sini, di sono, di rumah, di sono, di luar. Jadi kayak gimana aja nih? Gue bakal jelasin. Gue pake 2 monitor. Jadi dua monitor ini fungsinya di saat kita ngelihat timeline nih, biasanya kan kalau satu monitor aja tuh terus ditaruh di sini, mana itu, ditaruh di sini kayak gini kan kayak rada kurang enak cuy, apa sih gue namanya, preview apa blah ya gitu. Kayak di timeline itu kayak ada kurang puas gitu kalau satu monitor doang. Jadi gue mau naruh sini bisa, balikin dulu deh. Jadi gue emang sengaja dua monitor tuh ya untuk ini, biar sekalian multitasking gue juga untuk nyari referensi video atau referensi gambar, dokumen dan lain-lain, bisa langsung buka Google sambil ngedit juga kan. Atau mau nonton sambil nonton video tapi lo tetap dibuka dengan satu monitor doang, edit itu juga bisa buat multitasking lo, kegiatan lo dalam mengoperasikan komputer, editing dan lain-lain, selalu deh pokoknya itu untuk dua monitor yang gue pakai dan fungsinya untuk apa aja kan udah jelas multitasking. Dan gue pakai 2 speaker di sini nih, murah aja kak. Oh iya, monitor juga murah, dapat murah, cepean, cuman buat timeline doang, warna yang bener, monitor yang atas. Nah, kalau untuk yang speaker nih, pakai yang murah-murah aja, dari Logitech. Speaker Logitech tuh ya tahu kan, harga murah tapi suaranya udah lumayan. Gue beli sekitar 200-an nggak salah. Tahu sekarang udah naik kali apa naik gocap atau naik berapa puluh ribu lah. Karena untuk kebutuhan editing tuh nggak selalu melulu pakai headset. Jadi lo harus, misalkan orang mau nonton video lo nih, nggak mungkin dong dia mau lihat dong video lo gimana, nggak mungkin dong harus pakai headset terus. Tapi kalau untuk yang pakai headset tuh dapat mendapati suara-suara yang maksimal lah, best experience tuh, suaranya bagus banget kalau pakai headset. Nah kalau untuk pakai speaker untuk monitoring suaranya itu lebih baik sih, untuk anggaplah kita jadi penonton kan. Wah, ini suaranya nggak jelas nih kalau kita pakai speaker. Kalau pakai headset jelas. Nah, kita ya editing lagi deh tuh, perbaikin lagi deh tuh tanpa ngedit pakai headset tapi speaker. Jadi untuk stereonya kan, ambience-nya juga dapetnya apa enggak. Ya, gitu deh, panjang deh jelasinnya, ribet. Ya. Terus keyboard, mouse RGB-RGB-an gitu deh, mechanical, yeah. Makro dan lain-lain nih, pokoknya gitu dah, terserah lo mau pakai keyboard apaan, mau speed apaan, yang penting berguna buat ngedit. Kalau ini kan gue dulu kasih ngegame-ngegame juga, tapi sekarang udah jarang ngegame. Mau dijual sayang, mau dibuang sayang.
Oke, lanjut. Di sini tuh ada kalian lo kalau untuk setup-setup editing tuh bisa taruh pajangan kayak gini-gini nih atau sebenarnya bukan pajangan sih, ini buat kipas nih buat ngedinginin kalau lagi main game gitu. Ya aku taruh aja buat gua pajang di sini. Dan di sini ada kotak sampah dari SS Hardware. Dalamnya recehan. Fungsinya recehan apa? Buat nabung. Kalau enggak punya duit beli rokok, ambil dari situ. Dan gue selalu naro uang seribuan di meja. Untuk apa? Kalau anak-anak syutingan pasti tahu. Terus kalau untuk nih meja gue yang ini sih opsional ya, mau lo pakai apa enggak. Kalau gue kan emang sengaja beli meja ini buat kebutuhan konten gue dan naro-naro barang-barang gue yang ada di situ tuh, bisa gue taro apa aja yang bakalan sering gue pakai untuk keluar atau masukin tas, kegiatan-kegiatan gue yang bakal sering gue pakai dengan barang-barang ini gue taruh di sini. Jadi ada hard disk, ada gue lupa anjir. Fuck. Card reader. Plok. Card reader, kabel USB, terus ada follow focus, glide cam. Steadicam sih lebih senang. Charger, tas kamera, mic, headset yang bakalan sering gue pakai tuh gue taruh di meja ini. Kalau yang nggak sering gue pakai atau jarang gue pakai, gue taruh di meja belakang gue sini. Di sini ada, sini ada meja, sebuah meja yang udah gue susun rapi, tapi tetap aja masih berantakan juga kan, sama aja bohong. Ya gitu deh, kalau males orang kayak gue. Terus di sini gue kasih tatakan lah biar nggak terlalu pendek kayak monitor gitu sih kan. Kalau untuk masalah kabel manajemen, yang penting taruh belakang aja kalau gue mah. Tapi ini udahlah, ada kabel-kabel kelihatan, gue lagi malas ngurusnya. Dan kalau gue lagi ngedit ya biasanya lampu nggak terlalu, ini lampu syuting nih nggak ada, nggak nyala, lampu ini aja nih. Lampu yang LED strip di belakang juga buat estetik doang kalau buat bikin video. Kalau ini edit ngapain dipakai? Sama lampu-lampu biru nih di atas. Udah sih, gitu aja ya. Udah lama nggak bikin konten kan. Barangkali bisa terinspirasi dari setup setup editing meja gue ini, setup meja editing gue ini. Jadi kalau mau kalian bisa tiru atau kalian bisa kasih masukan untuk setup editing gue, mau dipajang apaan kalau di sini. Ini rencana gue pengen masang di sebelah sini tuh, pengen masang papan tulis. Jadi papan tulis fungsinya untuk reminder, untuk pengingat gue, untuk ya jadwal gue lah bakalan gue tulis itu. Tuh kalian juga tuh kalau untuk pekerja-pekerja, sini kasih pajangan yang gue punya itu juga. Terus apa lagi, nggak ada, udah, kabel berantakan, PC, yang belum nonton rakit PC gue, bisa editing apaan aja tuh, coba ditonton bro, klik di atas atau enggak, cek aja channel gue deh, langsung. Tuh gue habis berapa juta, kurang lebih 6 jutaan. Kalau sekarang, ada 7 jutaan, 8 jutaan, gara-gara sat. Ya udahlah, jadi segitu aja. Dari gue, Wahyu. Aduh, gue lupa nih closing gue kayak gimana nih. Oke, dari segitu aja dari gue, Wahyu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau gue gak malas bikin video, oke? Ngedit dulu cuy.